Halo-halo guys, kembali lagi bersama channel saya, Drago Alseo. Pada konten kali ini, saya ingin membuat tutorial cara ganti akun di game eFootball 2023. Ini dia ID Konami pertama saya, ASVY ya. Dan kita lanjut ke kanan bawah dan thread 3 itu. Kita klik, terus kita pilih transfer data. Ya, urutan nomor 3, transfer data. Kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau kalian udah punya di Google Play sama ID Konami, kita tinggal pilih. Berhubung saya udah punya di ID Konami, saya pilih ID Konami. Ya, terus klik pilih yang tanda merah ini. Pengguna yang mendaftar emailnya dengan aplikasi Konami. Itu ya, pengguna Konami ID. Kita masukkan datanya, data kalian yang udah terdaftar di eFootball. Ini langsung kita klik aja, kita skip. Langsung login kalian, email sama passwordnya kalian masukkan, tinggal kalian login ya. Kita login dulu. Di sini saya kebetulan punya 3, jadi saya pilih yang utama karena ini adalah akun utama saya, pakai eFootball yang utama atau bawaan. Yang dua tadi adalah clone, kita klik oke. Nah, udah ganti ya. Tadi kan ASVY, sekarang ASAA. Oke, paham? Cukup singkat ya penjelasannya. Tidak perlu panjang lebar. Ini dia, saya lihat dulu ya. Akun utama saya sekaligus review akun utama. Oke, ini dia udah masuk. Udah benar akunnya. Tinggal kalian daftar kalau belum didaftar. Tutorialnya ada di video sebelumnya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. See you!